Buku Janan merupakan satu perpustakaan dan juga satu gerakan literasi kebudayaan yang berakar umbi kepada komuniti setempat. Buku Jalanan secara kasarnya beroperasi sebagai sebuah pustaka yang normal, tetapi kami melihat kepada potensi ruang awam itu sendiri, di mana kita boleh melihat bagaimana proses dialog dan proses wacana itu berlaku secara langsung, di mana kebanyakan aktiviti berdasarkan empat prinsip itu: books, arts, culture dan activism. Tapi apa membezakan buku jalanan dengan perpustakaan adalah di mana kita melihat dan kita meraikan semua jenis bahan bacaan dan semua jenis bacaan apa sekalipun. Jadi kami akan didiskusikan setiap minggu tentang apa yang sudah kami baca. Dan berbalik kepada arts dan juga culture tadi, ianya satu perkara yang menggauli kepada buku itu sendiri. Jadi yang membentuk satu ekosistem di mana secara tidak langsung kita memperkayakan lagi pengalaman membaca itu terhadap proses pembudayaan. Dan akhir sekali adalah aktivism, kerana asas buku jalanan itu sendiri adalah satu gerakan kebudayaan, gerakan literasi, dan kami melihat kepada potensi itu, di mana aktivisme kami adalah aktivisme pendidikan. Buku jalanan melihat kepada potensi perpustakaan di mana dia digerakkan oleh komuniti. Jadi kami cuba untuk mengurangkan birokrasi. Jadi peminjaman itu seringkali berlaku atas dasar saling percaya, di mana kami menggalakkan komuniti untuk saling berkongsi dan melihat kepada kemungkinan bagaimana proses alternatif ekonomi itu boleh berlaku. Kami sendiri terlibat dengan beberapa aktiviti, contoh yang paling hampir adalah idea raya, di mana kami mengumpulkan 7 buah kolektif untuk bersama-sama menggerakkan satu festival idea yang digerakkan secara bersama-sama, yang merangkumi teman-teman masyarakat di seluruh Asia Tenggara. Saya melihat kepada gerakan Buku Jalanan ini sendiri sebagai satu taktik, di mana kita melihat kepada bagaimana masyarakat secara langsung dapat mengintervensi ruang awam itu sendiri dan mengisi ruang-ruang awam itu dengan proses pembudayaan mereka sendiri. Dan secara tidak langsung ia berpaling dan beranjak kepada proses mengeluarkan ilmu pengetahuan sendiri, di mana kita boleh melihat masyarakat pelbagai kelas dapat duduk bersama untuk menanggapi persoalan bagaimana kita melihat sesuatu benda. Dan secara tidak langsung, Buku Jalanan itu sendiri membuka satu ruang utopia yang dapat kita gambarkan secara kolektif demokrasi yang bagaimana yang mahu kita jalankan pada hari ini contohnya. Budak buku jalanan, bersatulah kita, bersemangat wajah. Kami budak buku jalanan, punya cita-cita dan juga impian. Kami budak buku jalanan, bersatulah kita, bersemangat wajah.